Hey guys, jom kita buat kek buah. Waduh, tinggi. Aku pakai dulang 8x8 ni, okey. Jom guys, tengok bahan-bahan dia. Senang gila ni. Jom. Jom kita potong. Sebenarnya. Oh my god. Nice. Kalau korang pakai tepung penaik tu, so korang jangan risau, confirm naik. Tak payahlah nak ayak. Kan senang kerja korang. Dadah. Jom kita hiaskan untuk tontonan anda. Nice. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, okay? Dan tonton video ni sampai habis, ada kejutan untuk my subscribe lover. Ini bahan-bahan dia. Aku pakai tepung penaik. So korang tak payah pakai baking powder. Kalau korang tak ada ni, korang pakai tepung gandum 4 cawan setengah. Tapi korang kena letak baking powder, okey? Baking powder dalam 2 sudu. Kalau korang pakai ni, tak payah baking powder. So confirm korang punya kuih, kek jadi naik. So better pakai yang ni, okey? So ni aku pakai, aku pakai margarin. Kalau nak yang bagus, pakai butter yang mahal, yang bagi sedap korang punya kuih. Gula, gula tak kisah gula halus ni ke atau gula blender, tapi janji halus. Okey, asin vanilla kena ada sebab kita nak pakai telur nanti untuk elakkan hanyi. So ni cream of the tartar. Ni aku beli dekat kedai kek, kedai kek ada, kat pasar raya semua ada benda ni. Okey, overlay. Overlay untuk melembutkan lagi kek korang. Telur 3 biji. Okey, semestinya buah. Sebab dah nama pun kek buah. Okey, aku pakai sukatan cawan ni. Okey, selalu aku pakai cawan tak ada coraknya. Dia corak pula hari ni. Mak mentua aku punya. So, cawan dia sama je. Cuma dia corak je. Okey, aku suka pakai cawan. Okey guys, jom mulakan. Okey guys, kita masukkan 1/2 cawan gula halus. Okey. Satu dan oops, banyak pula. Okey, setengah lagi. 1/2 cawan gula. So kita panaskan api. Okey, dengan api yang sedang. So sampai dia keperangan lagi. Okay. Yang sedang dan keluarkan sampai kepingan. Jangan hangit, okay? Jangan tinggal, jangan bergosip. Okay, dah pekat. Okay, masukkan air panas. So masukkan butter 1/2 cawan, okay? Ini satu. Okay, ni aku pakai margarine. Korang ada butter, letak butter, okay? Lagi setengah. Kita letak setengah cawan. Taukan dua sebati sampai batu ni cair. Okay, dah rata, masukkan buah. Okay, 500 gram. Aku beli dekat kedai kek. Semestinya ada. Okay. Okay. So guys, kita letakkan tepi dulu bagi dia sejuk dulu. Okey, biar dia sejuk baru kita campur dengan tepung. Okey guys. Kita letakkan dia ke tepi dulu guys. Okey. Aku pakai serbuk penaik. Okey, pakai ini. Tak payah baking powder. Kalau korang pakai tepung biasa, ayakkan dan pakai baking powder. Okey, tepung biasa 4/2 tepung biasa dan 2 sudu makan baking powder. Ni aku pakai tepung naik sendiri. Okey, satu yang lain, dua,
3, 4 dan akhir sekali setengah. Okey. Setengah tak ni. Okey, setengah cawan tepung. Setengah cawan tepung naik sendiri. Okey. Cream of tata. Okey. Satu sudu. Satu sudu makan. Okey. Omelet untuk lembutkan kek korang. Satu sudu makan juga. Tak ada, kalau korang tak nak letak pun tak apa. Okey. So, kita ambil mentega gula yang kita dah masak dengan buah tadi. Kita dah campurkan. Okey, confirm benda ni sejuk, okey. Dah sejuk baru boleh masuk. Ini dah sejuk, kita masukkan. Kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuangkan sampai sebati. Okey. Dah rata. Kita tolak tepi dan kita nak buat telur pula. Telur pula. Satu. Dua. Tiga. Okey. Tiga telur dan letak sedikit esen vanila untuk hilangkan honey dia, okay. Kena letak, kalau letak telur kena letak, okay. Aku pakai telur grade A dan kacau sampai dia macam kembang sikit, eh. Bila kembang tu okey lah. Okey, dah cembui-bui macam ni dah okey lah. Okey, aku pakai telur grade A E plus. Grade E plus plus. Haa, gitu. Okey. Dah kembang macam ni. Termasuklah. Okey. Okey, kita. Okey, kesayangan kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan. Okey. Korang dah boleh panaskan tempat pengukus korang. Okey. Panaskan siap-siap. Jangan tak panas pula masa korang letak. Dah menggelegak air tu, kecilkan api, slowkan dan baru letak kek, okay? Kek kita ni. So ni kacau sampai telur tu sebati kat dalam ni semua. Okey. Kacau. Sampai sebati. Okey, dah sebati. Okey, buah kering tu tak payah basuh lah sebab dalam dia dah basuh, dia dah siap dengan gula dah tu. Dia dah masak dah buah tu. So kalau kau tengok kat situ ada buah-buah tu ada siap ada gula-gula tau dia masukkan. So masuk terus je, okey. Okey, ni dah rata. So korang panaskan korang punya pengukus. Okey, step kukus dia pun ada, slowkan api, jangan kuat sangat. Okey. So, ni loyang 8x8 lagi. 8x8. Kek ni lah paling mudah, cepat, senang. Cakap kau, okey. Kek ni kek orang lama. Orang-orang tua, orang-orang yang retro, semua mesti suka kek ni. Orang pun boleh cuba kek ni. Sedap guys. Sedap sangat. Okey, jom kita kukus. Pakai minyak. Kalau korang tak ada, tak apa. Sapulah meja ring ke pelantar ke kat seluruh permukaan. So kat tepi ni aku letak meja ring aku. Sorry, aku pakai tangan je. Okay, sapu permukaan ni. Berus aku, time nak guna, time tu lah hilang. Okay, tukar bunga air.
Kalau korang tak ada, seluruh ni korang sapulah, okey. Kalau melekat korang sodoklah. Better pakai ketan minyak ni, bagus sangat, okey. Kalau korang yang gemar nak makan kek tu, kek ni lah paling mudah sangat-sangat. Korang boleh buat, tak payah pakai mix ke apa ke. Ni antara korang nak bakar atau kukus, up to you, okey. Okey. Kukus dia macam lembab-lembab sikit. Kalau bakar dia kering lah. Ikut pada korang lah, mana yang korang suka. So ni dah siap. Sementara nak siapkan kuih kek kita ni, kita panaslah kukus kita tu. So cawkan kuih. Kuih kita ni balik. Masukkan gula loyang kita ni. Tekan dia, buat macam ni, bagi padat, okay, cantikkan sikit, okay, dah siap, kukus pun dah panas, melegak macam ni, baru kita boleh masuk, okay, slowkan api. Slow api. Okey, nampak ni. Okey, dah slow macam ni. Kita boleh masukkan kita punya kek. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dan penutup dia ni, kita kalau korang tak ada kain nak tutup, korang boleh pakai plastik, korang tutupkan dia permukaan dia ni. Takut nanti air menitis kat korang punya kek. So tak lawalah. Tapi paling mudah dan simple, ni aku ajar. Kau ambil kain tudung. Kain tudung yang tak pakai banyak sangat aku. Okay, aku ikatkan dia seperti ni. So uap air tak akan jatuh pada kek, okay? Dia akan serap dekat tudung ni. Faham? So, tutup. Dan insyaAllah korang takkan kena buat air, okay? Dan cantik nanti. Okay guys, kita kukus 4 jam, okay? 4 jam dengan api yang sedang elok aja, okay? Tengok dia jenguk sikit. Cak. Okay, 4 jam, okay? Dan selalu tengoklah, takut air kering. Tambah-tambah lah air. Okay. Ni dah 3 jam. So kita tengok sekejap. Okay. Wah, naik. Jangan risau, nanti dia akan menurun bila kita dah keluarkan dia. So lagi lagi 1 jam lagi. Jangan lupa tengok-tengok ya air. Takut nanti airnya airnya kering pula. Okay. So tutup. Lagi 1 jam. Kuih akan siap. Okay guys, dah 4 jam aku kukus. So confirm dah masak, tak payah ragu-ragu. Kita boleh angkat dan sejukkan sekejap. Potong ke tepi ni. Dan nak potong dia betul-betul sejuk baru boleh kita potong, okay? Ni panas-panas tak boleh potong, nanti kuih korang tak jadi, kek korang takkan jadi ni. Okay, faham tak apa aku cakap? Okay, hati-hati, okay. Masa ni panas lagi. So kita potong tepi ni dulu. Okay, nak mudahkan dia terbalik nanti. Okay, takut tepi ni melekat kat belah dalam tu. Saya dah letak kertas minyak, so insyaAllah tak melekat. Okay, kita potongkan tepi ni dulu. Okay, aku nak terbalikkan. Okay, papan aku ni dia ada plastik. So kalau korang nak terbalikkan, better letak kertas minyak dulu, ya, takut melekat. Okay, kita terbalikkan. Jele.
Kita angkat ni, panas ni. Woohoo, alhamdulillah. So tunggu sejuk, sejuk baru kita terbalikkan balik eh. Nanti takut bawah tu melekat pula. Tunggu dia sejuk dulu. Okey. Okey, dah siap. Kek buah aku. Jom kita potong. Okey, kek orang lama. Dan resepi pun resepi orang lama. Nice guys, nice. Guys, dah siap kek buahku. Versus orang lama, resipi orang lama. Okey, senang dan mudah korang nak buat. Kek yang aku buat semua mudah-mudah. Yang mudah tu mudahlah. Okey guys, jangan lupa buat. Cubalah buat. Okey. Subscribe, share, like, komen, okey. Komen apa yang korang tak faham. Dan jumpa next video. Bye guys. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton video aku ni sampai habis. Okey, kalau subscribe aku dah 50,000 orang, aku akan bagi giveaway pada korang. Okey, bukan seorang, bukan dua orang, bukan tiga orang, nak berapa orang aku bagi, kita tunggu dan lihat. Okey, jangan lupa subscribe, share, like, komen.